para el gol. Aku jadi nyala tadi itu salah sekali. Sekali sini lagi mati lah. Jadi seru itu. Lagi tinggal ya. Pertama menjalin silaturahmi untuk kebersamaan. Khususnya intiran ibu yang ada di lingkungan rumah kita. Tapi walaupun pelaksanaannya oleh FGM Kota Pangkal Pinang, ya ini mengikut sertakan semua guru-guru yang ada di wilayah Pangkal Pinang. Semuanya sebabel ini seperti itu. Itu yang pertama ingin kita sampaikan bahwa semakin memperkuat silaturahim kemudian khususnya guru-guru FGM. Yang kedua ini agenda rutin, mudah-mudahan ini agenda rutin FGM sehingga ya bisa didengar oleh kawan-kawan bahwa kita di sini punya organisasi yang bisa menambahkan hal positif.